Halo dan selamat datang di Metro TV Indonesia sekitar pukul 07.14 WIB. Sebuah pesawat Boeing 737 jatuh di Laut Banda dekat Maluku dan Buru dengan 39 orang di dalamnya dan 21 orang dinyatakan hilang. Pesawat tersebut dilaporkan mengalami bird strike atau kerusakan mesin. Bala bantuan masih mencari 8 penumpang lainnya yang ikut dalam pesawat tersebut. Salah satu dari 8 orang tersebut memang seorang pramugari yang telah bekerja di maskapai tersebut selama 6 tahun.